Oke guys, balik lagi bersama gue di Render Madi, dan di sini gue ingin mengikuti event kartu rapper Jackson. Langsung saja kita lakukan draw. Cuman karena keterbatasan inventory, jadi kita harus segera melakukan enhance ataupun kombinasi nanti ya. Level 1 satu buah doang dan mendapatkan gold. Level 1 semua mendapatkan 150.000 gold. Dan sekarang kita ke inventory. Sepertinya sudah penuh, 496. Ya, betul sekali, kita harus melakukan enhance terlebih dahulu untuk mengosongkan inventory. Oke, kita enhance dan kita juga akan kombin. Tadi gue sudah mengenhance 3 buah. Nah, sekarang baru 3 ya, belum 4. Tadi yang satunya level berapa tuh? Belum 20 kah? Masih kurang satu ya ternyata. Baru 3 nanggung. Kita lakukan draw kembali saja. Level 1, level 2, 50.000 gold. Kita enhance lagi. Dan kita kembali ke shop lagi untuk melakukan draw. Sudah habis berapa diamond ya? 3000 lebih, 5000 kayaknya udah ada. Enggak deh. Kan 200 kali 5 ya sekitar 2000-an. Oke, dapat level 3 satu buah saja. Masih jauh ya. Harus masih 3 buah lagi untuk mengumpulkannya level 3. Dan salah pilih, lalu kita pilih lagi dan kita enhance lagi sekarang. Oke, sudah level 20 dan sekarang sudah ada 4 buah. Oke, kita kombinasi apakah bisa dapat A plusnya atau langsung dapat S plusnya. Ini dia material yang bisa kita dapat: Rapper Jackson, White Layla, Lem Katrina, Gold Jenny Frank, White Karasu, Pocahontas Kaguya Hime, Idol, dan Gatot Kaca. Dan terakhir ada Rapper Jacket. Langsung saja kita kombinasi. Tidak ada notification, berarti tidak dapat apa-apa. Hanya mendapatkan Idol Switch, sudah punya. Dan yang selanjutnya kita kombinasi lagi. Yang kedua ini mendapatkan, tidak ada notification lagi, hanya mendapatkan Idol Suite lagi. Sudah 2 kali ya dapatnya Idol Suite. Nice. Dan kita coba beli lagi. Mendapatkan level 1, level 2. Tidak. Level 1, level 2 lagi. Level 3-nya susah ya. Dan kita kembali ke inventory dan kita lakukan enhance lagi ke level max untuk material ini. Aduh, S-nya hampir aja kepake. Dan kita enhance 230.000. Cering 20. Oke. Idol Suite, Idol Suite-nya nggak kepake sih, bisa dipakai buat ini, tapi nggak level max ya, sayang sekali ya, tanggung, bodo amat, nggak kepake, geselin itu kartu, muncul. Dan satu lagi kalau kita pakai enhance saja ke level max, rasakanlah ini. Salah pencet lagi, masuk ke shop, tadi level 3-nya mana ya? Jangan kepake level 3, enggak kan? Enggak kepake. Hampir saja kepakai. Oke, kita lakukan draw kembali. Draw. Level 1, level 2. Nice, tidak ada A plusnya sama sekali. Level 1, level 2, 22, dan 50.000 gold. Mana nggak dapat sama sekali, dapat ke satu dari beli di shop ya. Dan kita enhance lagi. Dan yang selanjutnya kita enhance kembali.
Nice. Kita kombinasi lagi. Mendapatkan jeng-jeng, tidak dapat. Nice, Idol Sweet yang ketiga kalinya. Mantap jiwa. Baik sekali. Nice. Fuck you. Dan kita buka ini aja yang ada di mailbox bonusannya. Ada berapa ya? Jelek sekali isinya. Kita scroll ke bagian paling bawah, masih jauh. Nah, ini dia. Ada berapa tuh? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 x 200 1800-an. Dan sebelumnya sudah draw juga ya, sekitar 2000 lah. Habis. Ya, kita lanjutkan. Level 2. Level 2 lagi. 50.000 gold. Level 1. Level 2. Level 1. 50.000 gold. Tidak bersemangat sekali untuk event kali ini, jelek ya. Level 1. Dipancing kasih gratis S-nya tapi percuma aja. Hasilnya ya susah-susah juga. Nih ya, baru kekompol segini. Ya, itu dia untuk video kali ini mungkin, atau gua lanjutin lagi sampai 4000 kali ya. Nanggung sih, tapi kalau combine nggak meyakinkan sepertinya. Jadi kita jual aja materialnya ya, kita jual ya. Ya. Kita jual level 2-nya, level 2, level 1. Kita jual. Dapat 5000 gold satunya. Sedikit sekali. Kita coba draw lagi ya. Yuk. Masuk ke shop dan kita draw. Level 2 semua, nice, 100.000 gold. Lagian kalau combine ngabisin gold juga ya. Ya, kita jual level 2-nya aja semua. Kita jual. 35.000 gold. Oh ya, level 3-nya jangan sampai kejual. Kita lock dulu aja ya. Nanti kalau kejual ya susah lagi jadinya ya. Ini juga SC kita lock dulu supaya nggak kejual. Nggak lucu kalau kejual mah. Oke, 490 kosong, kita draw lagi. Dan level 2, level 1, 50.000 gold. Dan yang selanjutnya level 1 dan 150.000 gold. Kita ke inventory lagi, kita jual level 1 ada 9. Jual aja yang terbaru ya. Si Idol dijual berapa ya? Idol kita jual 100.000. Oke, no problem, kita jual saja. Bosan aku lihat Idol terus. Kartu terkutuk itu. Dari tadi combine dapatnya itu lagi, nyebelin sekali ya. Level 1, level 2, 50.000 gold, bagus. Nice. Dapat 150.000 gold. Level 1 dan 100.000 gold. Nice. Tidak ada tanda-tanda baik sepertinya. Sama saja. Kita jual semuanya, kita jual saja. Sekalian akunnya kita jual kalau perlu.
Dan kita draw lagi, draw. Mendapatkan level 1, level 2 150.000 golot. Level 3 mendapatkan satu buah saja. Oh, sudah habis berapa diamond ini ya. Masih mendingan yang kalau event ada jaminan ya, 3.500 dapat gitu kan, ada kan seperti itu. Kalau ini nggak ada jaminan sih, jadi kalian bisa habis banyak goldnya. Kita jual level 1. Waduh, ntar lu level 3 jangan pakai jual, udah dapat 2 soalnya, lumayan. Kita kunci. Kunci. Oke, sudah kita kunci level 3-nya. Sekarang kita jual lagi. Material-materialnya nggak penting, kita jual saja. Oke, sudah kita jual 9 buah. Dan sekarang kita kembali ke shop lagi dan kita draw lagi. Kita draw dan mendapatkan level 2, level 1, 300.000 gold, lumayan. Dan yang selanjutnya level 1, level 2. Wah, tumben gak ada goldnya. Nice. Kita jual lagi. Kombin males ya, isinya jelek juga, lagian gak ada yang bagus. Dan paling dapatnya idol capit lagi. Jadi mending kita jual, dapat duit lumayan, kita jual. Ayo, ini udah sampai 5.000 loh, ini gak dapat masa. Astaga, beneran loh, gak dapet loh, udah 5.000 ini. Dan kita jual lagi. Menyebalkan sekali. Yaudah nih, kita jual lagi. Oke. Dan kita ke mailbox aja yuk, kita lihat bonus-bonusnya saja. Kita buka, biasanya dari bonus juga bagus. Ini kita tuker, oh belum bisa. Tadi yang level 2 nya kejual, lupa. Habis level 2 nya mau ambil pada reaper jacketnya satu. Kelewat, tadi kejual satu. Ya udah, kita ke mailbox dulu. Oh ya, ini ada material apa nih? Kayaknya sih bukan material Aslan itu, yang event sebelumnya. Ini Aslan juga. Itu event sebelumnya sih. Oke, kita ke mailbox ke paling bawah. Kita scroll dengan cepat saja ya. Scroll. Ada 556 reward di sini, terlalu banyak sekali. Gak tahu dari mana rewardnya. Dari reward web event kemarin sih, belum diambil-ambilin soalnya. Dan juga ada yang dari jackpot draw juga ada di situ ya. Pokoknya campur aduk semuanya. Belum diambilin. Ayo kita scroll. Scrollnya lama ya. Coba bisa scroll langsung ke bawah, tapi percuma sih, dia loadingnya juga sama lama. Kadang udah scroll paling bawah belum loading semua hadiahnya. Kadang kita harus scroll lagi untuk supaya hadiahnya keluar. Masih terlalu payah sistemnya, masih belum canggih. Ya guys, tadi ada rekaman lama, ada mungkin 20 menit lebih kali ya. Ngedraw banyak banget dari diamond 23.000, sisa 16.000. Dan videonya korup, cuman ada videonya 12 menit apa kayaknya. Jancok emang. Mana udah habis banyak diamond, tinggal level 3 satu buah doang. Kena korup lagi, file korup. Tadi rekamannya tau-tau udah berhenti, gue gak sadar lagi ya. Gak kelihatan. Pas gue mau lihat, gue udah rekaman berapa menit ya ini. Terus gue lihat, ya gak taunya udah berhenti dari tadi. Untungnya masih ada video yang terselamatkan, walaupun cuma jadi 12 menit doang tadi. Sial. Level 3, cuma tinggal kurang 1. Udah habis 7.000 diamond guys. GM tai kucing. Ah, gold terus 250.000. Gold gua apa 30 juta dong. Gila. Yang terakhir enggak dapat juga.
bagus. Kita ke inventory lagi, coba kita buka untuk bonusnya. Ah sial, eventnya jelek banget. 10.000 diamond guys, hampir habis. Kapok. Jadi males mainnya kalau udah begini jadinya. Kalau nggak dilanjut gitu sayang kan, tapi dilanjut jebol, diamondnya habis. Rese emang. Oke guys, balik lagi bersama gua. Ya di sini gua lagi kesel aja sih, dua kali rekaman file korup dan rekamannya berhenti sendiri sebenarnya gara-gara HP-nya mungkin penuh memorinya. Entahlah, pokoknya HP-nya udah janco banget, harus beli HP baru kayaknya. Jadi tadi udah rekaman dua kali, yang satu tuh sebenernya udah lama banget rekamannya, 20 menit ada. Lihat aja diamond gue dari 24.000 apa tinggal 14.000, udah hampir habis 10.000 diamond untuk ngedraw. Dan juga rekaman lagi, kan yang pertama korup, terus yang kedua rekaman lagi, korup lagi, cuman dapat 2 menit dong, ya ampun. Padahal di yang rekaman kedua tuh pas dapat yang level 3 ini, pas down event. Sial, benar-benar sial pokoknya. Sekarang udah down event dan gue pengen ngambil tapi gue takut rekamannya korup, jadi gue males ngambilnya. Ntar kalau gak kerekam gak lucu banget, canco. Udah habis diamond banyak ya kan, rekaman udah lama, udah ngebosenin, ngeselin, jadi bosen main, jadi males gitu. Ini gue screenshot dulu aja kali ya, sayang gitu kalau nggak sampai kerekam, matilah kau. Dan ya udahlah, gue nggak perlu jelasin lagi, kalian harus baca deskripsi video di bawah ini juga. Dan mudah-mudahan kalian tahu tujuan dari YouTube ini kedepannya untuk membantu para YouTubers pemula dengan AdSense yang didapat. Sekarang kita ambil ya Rapper Jacksonnya. Semoga nggak file korup lagi rekamannya. Habis 10.000 diamond, gila untuk event kali ini. Beneran, tadi 24.000 atau berapa ya awal itu. Parah banget pokoknya ini. Dan di sini masih ada beberapa material sebenarnya yang belum gua ambil, bonusan dari draw tadi. Mau ngambil juga males sebenarnya, loading lagi lama. Diambil juga buat apa ya kan? Enggak ada S+-nya kok, cuman dapat material-material aja palingan juga. No, nggak ada S+ lah, mana mungkin S+ keluar dari situ. Bener-bener hari ini sial banget, capek banget, rekaman udah lama banget kayak begini, habis diamond banyak lagi. Kesel kan kalau kita ikut event udah habis diamond banyak nggak dilanjutin tuh, sayang banget kayaknya, sayang. Tapi kalau dilanjutin makin jebol, makin kesel, makin emosi ya kan. Habisnya akhirnya banyak sampai ribuan. Udah penuh, udah bodo amat. Dan untuk video kali ini sampai di sini saja. Akhirnya gue dapat kartu baru, tapi ya itulah pengorbanan banyak diamond. Gue tertarik sama skill dia untuk masang bubble aja sih, untuk penangkap lawan, karena enak sih bisa nangkap, nanti kita tangkap lawannya di landmark termahal. Oke, sekian video kali ini dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan sampai jumpa di video gue selanjutnya. Bye.